Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil. Pada video kali ini saya dapat lagi satu orderan trail 125cc. Nah, ini ada trail Asia Motos 125cc. Nah, ini pesanan dari Bapak Mariono, alamatnya Jalan Ayani nomor 154 Sampit RT 022 RW 009 Desa Mentawai Baru Hulu, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini pesan satu unit trail PC Moto 125cc. Alhamdulillah nanti katanya kalau misalkan ini sudah disetujui, kedepannya dia akan order yang lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan ini barangnya kepake dan puas konsumennya. Nah, ini menggunakan mesinnya itu 125cc. Nah, 125cc ini mesinnya mirip dengan Honda series ya, kalau misalkan suku cadangnya begitu. Ini sudah double starter, starter elektrik bisa, engkol kaki juga bisa ya. Ini sudah menggunakan suspensi belakang monosok. Nah, itu dia untuk suspensinya yang belakang. Dan untuk sistem pengeremannya yang belakang sudah menggunakan rem cakram ya. Rem cakramnya yang belakang diinjek, ini tuasnya ada di sebelah kanan. Untuk full step ini sudah fleksibel. Ini bukan ancuran, ini besi ya untuk stepnya. Terus juga di sini untuk trail ini, untuk silencer belakangnya ini model terbaru, udah segi 4 ya, jadi tidak bising bila mana dihidupkan trail ini ya. Terus juga untuk selanjutnya, Asia Motos 125cc ini, suspensi depan sudah upside down. Ini warnanya warna hitam, ini udah upside down ya guys. Nah, seperti ini. Dan untuk wheelset yang depan menggunakan wheelsetnya ring 17. Ini lubang jari-jarinya 32. Yang belakang menggunakan wheelsetnya itu ring 14 ya. Sama untuk lubang jari-jari menggunakan lubang jari 32. Trail ini juga fitur-fiturnya sudah menarik ya. Nah, ini sudah menggunakan lampu depan LED. Ini bawaan pabrik. Jadi kalau misalkan dipakai malam hari ke perkebunan ini terang banget begitu ya. Untuk menyalakan lampu, nah ini untuk menyalakan lampu, posisi on off nya di kunci kontak semua ya. Ini kalau misalkan kunci pertama untuk nyala mesin, dan kedua untuk lampu, bisa dilihat. Nah, ini dia, nanti kalau misalkan hidup langsung terang ini ya. Oke. Juga di sini untuk trail ini gasnya udah gas spontan seperti ini. Dan untuk tuasnya ini sudah menggunakan tuas fleksibel ya, jadi kalau misalkan jatuh ini bisa nekuk. Terus juga tuas koplingnya ini sama, sudah fleksibel. Dan untuk persnelingnya, nah untuk bicara persneling ini, untuk Asia Motos 125cc ini gigi satunya ke atas, 1, 2, 3, 4 ke atas semua ya. Nanti kalau menurunin diinjak lagi ke depan begitu. Biar konsumennya puas, kita akan hidupkan dulu. Sesudah dihidupkan kita akan tes jalan dulu, kita akan tes kuplingnya, terus juga untuk pengeremannya depan belakang, biar nanti konsumennya puas gitu ya, karena kepuasan konsumen adalah prioritas bagi toko kita begitu ya. Oke, lanjut aja, kita akan tes unit Asia Motos 125cc kopling manual dari PC Moto. Nah, ini sama Ilas Mini Bike, kita akan test ride unit Asia Motos 125cc dong. Wis. Coba tes ke jalan, kita akan biar nanti konsumennya tidak kecewa ya. Wah, kayaknya tuh. Coba lampu, Yas. Oh, lampunya copot kayaknya. Oke, itu lampunya sudah nyala ya guys. Nah, seperti itu lampunya. Langsung kita tes. Tes sebelum kita kirim ke Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah ya guys. Sorry, bukan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kita kirim.
Nah ini unitnya gimana? Oke? Nah semuanya sudah dicek, kita tinggal finishing. Nanti kita akan finishing untuk unit SCM Moto 125 cc ini. Mantap. Mantap. Oh, udah mantap. Tinggal nanti langsung kita packing, kita bungkus sama dus, dan untuk kabel aki saya akan copot begitu ya. Dan juga untuk kabel aki ini sudah saya copot, dan untuk ini papan nomor dikasih di bawah itu, di bawah. Dan ini untuk kunci kontak diikat di sini ya. Kunci kontak. Ini nanti kalau udah nyampe tinggal isi bensin, pasang kabel aki positifnya, langsung starter jalan gitu. Langsung kita akan packing trailnya dan bentar lagi diambil sama JNT Cargo. Nah ini lagi proses packing ya, biar aman nanti unitnya sampai konsumen itu nggak lecet-lencet, nggak rusak gitu ya. Nah ini semuanya kita akan bungkus. Proses packing sudah selesai dan kita akan pasang untuk alamat. Nah ini untuk alamatnya, ini untuk surat jalannya, nanti untuk dari kepolisiannya juga saya bikin gitu ya. Dan ini untuk alamat penerimanya. Oke, sudah pasang semuanya. Terima kasih bos untuk Bapak Mariono sudah order SCM Moto 125 cc, nanti ditunggu orderan selanjutnya ya guys. Dan juga di sini kita ada ATV 300 cc matic, dan ini yang 300 kopling manual ya ATV. Dan di depan juga kita masih banyak yang lainnya ya. Kita ke depan, kita lihat di depan ada apa aja. Dan ini unit-unit yang ada di toko ya. Yang minat nanti langsung saja WhatsApp misalnya di 085-320-441-022 ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.